Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau membuat tumis buncis udang yang simple dan rasanya juga enak. Yuk disimak terus videonya ya. Untuk bahannya di sini ada 220 gram udang yang sudah dicuci bersih dan dikerat bagian punggungnya. Juga ada 150 gram buncis yang sudah dipotong serong ya. Lalu 4 siung bawang putih yang diiris-iris, begitu juga dengan bawang merah diiris-iris ya. Ini 3 siung bawang merah dan 2 cabai merah yang sudah diiris juga. Lalu di sini saya menggunakan kaldu jamur yang ini dan saus tiram yang seperti ini. Selanjutnya siapkan wajan dan beri minyak untuk menumis bawang putih dan bawang merah tadi. Tumis hingga harum. Lalu tambahkan cabai merah, kemudian diaduk hingga semuanya tercampur. Setelah itu masukkan udang yang sudah dibersihkan tadi dan diaduk kembali ya, hingga udang mulai berubah warna. Nah, jika sudah berubah warna, masukkan buncis dan diaduk kembali. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh kaldu jamur. Lalu 1 sendok teh garam halus dan 3 sendok makan saus tiram. Tambahkan 1/2 sendok teh gula, lalu diaduk-aduk kembali. Jangan lupa untuk mengetes rasanya ya, Mams. Jika sudah oke, tumis buncis udang siap dihidangkan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dan semoga bermanfaat ya, Mams.